75. Murah banget. 20.000. Murah banget. Nah. 10.000. Murah banget. Banget. Kulitnya tuh enak. Kulitnya sehat. Wah, parah tura. Kenapa pakai dompet gua? Kenapa pakai dompet gua, bro? Halo guys, selamat ketemu Hiro. Nah, hari ini aku lagi di Solo bersama Tura Partayana. Jadi hari ini kita datang ke pasar gede, salah satu pasar yang paling gede dan terkenal di Solo. Solo. Dan pagi ini aku mau jalan-jalan pasar ini. Orang Jepang pertama kali jalan-jalan dan lihat-lihat pasar yang lokal banget. Lokal banget ya? Lokal banget, lokal banget. Satu pertanyaan dari aku. Apa? Kalau kamu melihat pasar Indonesia, apa yang paling kamu tertarik? My image is like, there's like buah everywhere. Yeah. And sayur-sayur everywhere. Yeah. Gitu, that's my image. Tapi di Jepang sama ke? Enggak. Kalau suasana kayak gitu, only people that own restaurants can bisa masuk sana. Kalau orang biasa kayak aku, cuma bisa beli di supermarket atau tempat-tempat emang lebih rapi. Lebih rapi ya? Ya, ya. Tapi aku belum pernah coba buah-buah di street atau di pasar. Oke, okay, karena aku agak khawatir. Tapi hari ini aku mau coba. Enggak, tapi di Solo menurutku oke. Okay. Jadi aku mau coba ya bersama Tura hari ini. Kita lihat ya. Let's go. Oke, aku udah kaget dari pintu, like the entrance. Emang di Jepang ada pisau, jualan pisau? Gak ada. Maksud sih? Kalau toko-toko kayak gini, it has to be like a tempat cuma untuk knives atau forks. Oh, iya. Yeah. Kalau ini, harganya berapa? 75. Murah banget. Dari Jepang. Wow. 75. Yeah. Wow, very cheap. Tapi ini aku gak boleh bawa ke Jepang. Ya, yeah, boleh aja ini. Oke, aku mau kering-kering dulu ya. Iya, nanti kita sini kak ya. Lagi kak. Wow. Telur asin, ada telur asin bro. Di sana ada pisau. Di sini ada telur asin. Iya. Yeah. Random banget Indonesia. Gila. Indonesia sangat beragam bro. Wah, so this is the pasar that I was thinking about. Yeah. Kayak buah-buah kayak gini. Oke, okay, mungkin kamu masuk ke dalam bakal beda lagi. Oke. Okay. Iya. Coba. Coba. Baru awal tapi udah. Udah menarik. Udah semua hal menarik. Udah kaget sih. Apa ini? Ini beras. Oh, kayak nasi toh. Iya, kayak nasi. Tapi jagung. Jagung? Corn, huh? Corn. Jadi dihancurkan. Oh. Jadi seperti ini, kecil. Like popcorn? Jadi popcorn, bukan? No, it's not popcorn. I don't know. Oke. Okay. Aku tidak pernah masak beras jagung. Oh. Wah, di sini jual ikan juga ya. Aku mau coba makan buah langsung di sini. Bu. Random banget. Ini manggis. Ini yang sweet asam. Asam kan? Langsung. Wow. Baru-baru banget. Iya. Langsung. Kenapa dibawain? Enak banget. Wah, coba. Ada manis deh. Coba aja. Enak. Aku udah sering minum. Wow. Ini enak. Nah, yang ini juga enak, bro. Yang merah ini, bro. Coba. Yang merah? Iya, coba. Yang merah bisa makan? Bisa. Ini kulit, kan? Ini kulitnya itu enak. Kulitnya sehat. Wah, parah, Tura. Sorry, gue menesai. Tapi itu untuk buat kesehatan, buat kesehatan. Nah. Kan dikeringkan. Oh iya, dikeringkan dulu. Biasa dimakan, dikonsumsi. Untung banget ibunya orang baik. Oh iya, iya. Ya. Aku orang baik, bro. Enggak sih. Yang penting jangan dimakan batunya. Nanti dikeluarin lagi. Wah. Enak, segar banget. Wow. Ini satu manggis, harganya berapa ya? Enggak usah. Enggak usah. Orang baik banget. Orang baik banget. Wow. Nah, kita beli nanti. Kita beli guys ya. Kita beli. Nah, rukoto ne. Nah, rukoto ne. Gimana? Aku mau coba. Apa lagi? Coba apa lagi? Ini apa? Salak. Salak pondok. Ini bisa makan mana? Ambil. Ambil? Nah, yang kulit ini coba. Coba kulit makan. Aku tahu ini gak bisa makan sih. Iya, gue menesai. Ini kayak avocado. Hah? Gue menesai.
Oh, kulit boleh dimakan, bro? No, kulit avocado gak boleh makan. Boleh, itu buat kesehatan. Ya. Langsung, langsung telan. Bijinya ada tuh, bro. Agak bau sih. Ow. Tuh, enak. 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 Tapi, apa rasanya? Cepat, cepat. Enak. Fresh. Cepet banget. Kayak kelaparan ya. Aku lebih suka manggis. Mak, mak, mak. Berapa nilainya ini? Manggis 10. Ini? Ini 7. Oke, aku mau beli manggis ya. Ini kalau 4, berapa ya? 20 ribu. Murah banget uangnya. Ini cash. Aku punya cash. Kenapa pakai dompet gua? Kenapa pakai dompet gua, bro? Karena aku cuma punya GoPay. Gak punya cash. 20 ribu. Pinter. Terima kasih. Seru banget pasarnya. Thank you, Bu ya. Thank you, Bu. Oke, berikutnya aku mau coba es Dawet. Katanya dari supirnya dan banyak orang rekomendasi es Dawet. Iya, tadi nasi liwet, nasi liwet sama Dawet. Sama es Dawet. Itu paling khas. Oh, di Solo. Solo. Oke, aku mau coba di sini ya. Iya. Ibu HJ Sipon. Ibu, ibu. Bubu, bubu. Bu. Ya, minum sini. Iya, yes, minum sini. Satu es Dawet Tulasi. Apa Tulasi? Kak, mohon maaf kak ya, kita bikin video ini orang Jepang soalnya kak. Sorry kak ya. Tulasi itu apa? Sorry Bu ya. Coba aja nanti enak. Oke. Mana? Bu, campur apa itu Bu? Binang sumsum. Bubur sumsum. Tulasi. Oke. Okay. Yang hijau itu namanya apa Bu ya? Kalau di Solo Bu ya? Dendol. Dendol. Makasih. Ya. Ya, aku mau coba. Es Dawet Tulasi. Yes. Baunya. Oh, enggak ada baunya. Enggak ada baunya. Kayak Tulasi ini biasanya buat di kalau di SX1 itu buat es Javati, do you know? Es Javati, enggak tahu. Coba aku mencobanya dulu deh. Yos. Manis. Enak. You have to try the sumsum yang putih. Enak. Enak. Yang putih dulu. Ini. Oh, yang putih. Udah, coba. Enggak ada rasa apa-apa sih. Yang putih ini hangat. Ya. Dan teksturnya kayak mochi. Rice yes. Enak. Yang hijau. Dendol. Kornya? Dendol ya, Bu ya? Dendol beras. Oh, ini kayak jelly. Teksturnya. Kalau yang hijau ini aja enggak ada rasa. Enggak ada rasa. Tapi kalau bersama kuah ini. I thought karena ada warna ini. I thought the taste was going to be more strong, more manis. Tapi ini pasti. Iya, yeah, harus dicampur sama itu. Ya. Yeah. Oishi. This is like milk. You have to try the black one. Good word. Oh, Korea. Korea. Iya. Ini? Yeah. Korea jajan. Ini. Iya. Jepang right? Korea, Mas. Hah? Oh, enak. Enak, bro. Udah bilang, bro. Yang coklat ini enak banget. Oh, saya ngirim jenang ke tadi kem. Enggak pernah tambah. Boleh tambah. Boleh. Ya, serah lu aja. Waduh, banyak banget tuh. Let's go, habisin tuh. Enak banget ini yang coklat ini. Wow. Mana? Wih. Ini. Enak banget. Enak, bro. Bu. Kalian yang belajar aku. Keren. Awalnya, I kind of thought this wasn't gonna be that good because I don't really like sweet stuff. Yeah. Tapi ini enak banget. Ini pas. Ya. Sana nggak ada. Di Jepang nggak ada bu. Pertanyaan sudah jelas. Di Jepang nggak ada. Di Jepang ini nggak ada sih. Ya. Kalau di Jepang toko-toko kayak gini juga nggak ada. Pasar kayak gini juga nggak ada. Pasar kayak gini nggak ada. Di pasar ini mau ada semua buah. Ini. Apa? Ada yang jual pisau. Random banget ya. Oke, beli, coba ya. Enak. Enak banget. Di Bali juga ada, tapi nggak selengkap ini. Enak, bro. Enak.
Dapat. Eh ini sama dengan S apa? Dawud Ayu. Ini sama dengan Dawud Ayu. Dawud Ayu sama. Oh, kemarin aku minum Dawud Ayu di Jepang. Apa di restoran makanan Indonesia Jepang, tapi itu terlalu manis. Jadi aku kurang suka. Tapi ini enak. Enak banget. Es Dawud Terasi. Ada es Dawud Durian. Kamu mau makan? Durian yang mau? Tidak, durian yang mau. Duriannya aku gak bisa. Eh, kamu habisin, wow. Ayo pakai mukulnya. Sorry, gue menesai. Aman, aman, aman. Ini harganya berapa ya? 10.000. 10.000? Murah banget. 10.000. Belum. Boy, aku gak punya cash. Damn. Bunga 20%. Oke. Nanti aku bayar pakai cinta. 10.000 ya. Guys, tadi ada tempat yang jual buah dan es dawet. Sini ada tempat jual sayuran. Wow. Mau. Dan ada orang tidur. Kamu pilih yang mana? Orang tidur atau orang beli sayur? Orang beli sayur ya. Iya, yeah, sayur. Wow. Sekoi nih, banyak banget macam. Sekoi nih. Banyak banget macam. Yes, bro. Biasanya kalau housewife biasanya di Indonesia beli sayur-sayur di sini. Bisa aja, di bisa pasar, aja. Pasar-pasar kayak gitu. Baik. Emang di Jepang enggak ada? Emang di Jepang kalau kayak gini harus di supermarket. Yes. Ya. Tapi kalau aku beli ini di sini aku enggak bisa masak. Jadi enggak beli hari ini. Enggak berani. Tapi lihat aja. Yeah. Wah, kaget. Actually, there's like many sayur-sayur that I have never seen in my life before. Gak ada di Jepang. Gak ada di Jepang. Durian. Waduh. Mana durian? Itu durian. Itu nangka, bro. Oh, itu nangka, kak. Nangka. Tapi nangka juga, bro. Bukan durian. Sorry banget, kak. Kak, izin bikin video ya. Ini nangka. Nangka. It looks like durian. Yeah. Bro, you have to try this one. Apa? This one. Ini. Yeah. Ini bisa masuk. Bisa langsung dimakan langsung. Bisa. 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 Benar? Yeah. Masa? Yeah. Ini. Bisa. No, just kidding. Apa? Oh. Tapi biasanya ini buat jamu. Oh, jamu aku kurang suka. Enak, bro. Bumbunya kucing banget. Bro. Emang di Jepang nggak ada. Tuh, jual daging, wow, jual sayur. Dapat daging juga. Oh, di sini jual ikan, di sini jual daging. Gosen harapan, bu. Bagian sana, apa ya? Ada apa ya? Oh, toko ini untuk cabai, kak. Suge. Wow, pesta cabai. Wow. Apa ini? Suka papas sekali. Ini apa? Teh. Ini teh asli Indonesia. Ya. Solo, asli Solo. Asli Solo. Ini berapa ya? 25. 25.000. Murah banget. Beli. Saya izin, Bu, ya. Satu aja. Sama apa lagi? Enggak. Gimana, bro? Pakai duit orang kaya. Kamu orang kaya? Yes. Di sini cuma ada... Ya, ada empat merah. Empat merah. Lumayan kaya sih. Ini ya? Ya, kan gue narik buat lo. Makasih. Ini aku gak usah balikin ya. Makasih ya. Ya. Makasih, bos. Yuk, sama-sama, bos. Bingung deh. Oh. Apa? Lagi nyapain, bro? Aku lagi cari-cari apa menarik sih. Eh, keren. Indonesia banget. Yes. Gula jahe, ini ada gula jahe. Oke, ini apa ya? Ini apa? Ini klepon. 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 Ini bisa coba langsung. Bisa coba langsung. Oke. Okay. Harganya berapa, Bu? Mau makan sini, Bang. Mau makan di sini? Makan sini aja. Ini namanya apa? Klepon. Klepon, oke. Okay. Klepon itu kelapa. Kelapa. Oh, naruhodo. Jadi ini sticky nih. Oh, terima kasih. Berapa harganya, Bu? Makasih. Ini harganya berapa ya? 6.000. Murah banget gila. Ya, ini dari mana? Aku dari Jepang. Oh, di sana kok enggak tahu, tapi sebenarnya Surabaya, Bu. Oke, mau coba ya. Wah, wow, very very sticky. Yes, very very sticky nih. Oke, Mas. Enggak ada resep apa pun. Langsung aja. Langsung. Jangan dibuka mulutnya, jangan dibuka. Ada gula. Manis banget. Iya, itu gula merah, bro. Ada gula merahnya di dalam. Very very manis, tapi cocok sama kelapa. Iya. Yeah. Wah, good. Ini 6.000. Waduh. Oke, okay, aku udah selesai kering pasar ini dan aku pulang ke sini lagi yang toko pertama. Aku mau coba anggur. Ambil.
Ini di dalamnya ada biji. Ini enggak ada. Saya. Iya. Ini bentuknya kayak pisang. Iya, kasih Bu. Teleponku mana, Bro? Makasih. Dalam ini enggak ada biji nih. Enggak ada. Ini Bang Gurecha. Umo, enggak ada bijinya. Enak. Ya katanya yang ini enggak ada biji, yang ini ada biji. Bu, modong ini, Bu. Enak banget. Wow. Very very sour. Very good. Mau satu lagi? Beli, Bro. Wow. Satu-satu. Mau semua. Ini 50 ribu. Ada yang lebih kecil ukurannya? Yang kecil, Bu, soalnya buah-buah di Indonesia enak banget. Iya, yeah, Bro. Iya. Yeah. Wow. Tapi you have to wash this. Ya. Yeah. Jangan langsung makan. Semoga enggak sakit. Enggak, aman. Yeah. Ibunya aman. Iya. Yeah. Ibunya baik, ya, Bu, ya? Karena ibunya orang baik. Terima kasih orang baik. Terima kasih, Bu. 20.000. Berapa? 20.000. 20.000. Oke. 20.000. Apa? Oke, okay, oke. Okay. Duitnya di Oh, terima kasih, Bu. Eh, dompetnya di 20.000. Wih, keren. Banyak tuh duitnya. Wih. Udah senang. Udah senang banget hari ini. Yuk, Dek, pulang deh, yuk. Yuk, let's go. Udah kenyang pulang. Terima kasih. Adios, Masya. Gila, seru banget hari ini. Seru banget, ya? Kering-kering dan bisa beli banyak buah. Iya, lu seru, Bro. Dompet saya nggak seru. Oke. Oke. Wih, keren. Dibalikin berapa? 500 ribu? Dibalikin. Di Japanese yen gimana? Nanti kamu waktu kamu... Oke, okay, nanti waktu kamu ke Jepang, aku bayar semua. Thank you. Maksimum 100 ribu. Oke, okay, guys, hari ini aku sama Tura udah selesai keliling. Yes. Keliling pasar gede. Seru banget. Seru banget, ya? Ya, terima kasih jadi dompet aku dan kameraman aku hari ini. Yeah. Semoga aku bisa kembali. Oh iya, nanti di Jepang, nanti aku bakal ke Jepang, right? Iya, yeah, yeah, kamu akan traktir aku. Nanti waktu kamu ke Jepang, aku tinggalkan dompet aku aja dan aku ke Indonesia. Supaya gak bisa ketemu di Jepang. Terima kasih. Oke. Okay. Jadi ini experience bagus banget untuk aku dan aku bisa apa? Communicate. Ya, kalau tahun lalu aku enggak segini lancar bahasa Indonesia. Jadi I cannot communicate with the people yang lokal di sini. Tapi tahun ini hari ini bisa, seru banget. Bagaimana orang-orang di pasar? Orang-orang Indonesia di pasar? Orang-orang Indonesia di pasar. Orang semuanya orang baik banget. Yes, Bro. Orang baik banget. Makasih, ya. Iya. Yeah. And thank you for letting me make the content here. Thank you. Oke. Jadi aku sama Tura bikin banyak konten di Solo, jadi jangan lupa follow dan subscribe channel Tura Portiana U sama Instagram dan TikTok. Ya, yeah. Oke, okay, dan jangan lupa subscribe channel aku juga, ya. Iya. Oke, okay, see you guys next video. Bye-bye. Bye-bye.